calon pembeli kita ini datang ke tempat kita, datang ke tempat kita, datang ke website, ke profil kita, datang ke website kita, itu kita nggak bisa memastikan, ya. Waktunya untuk menunggu customer, menunggu calon-calon customer baru itu memakan waktu yang cukup lama kalau kita menggunakan si organic promotion. Tapi kalau dengan cara yang paid promote ini, salah satunya melakukan ads atau iklan di dunia digit, dari sosial media gitu ya, atau salah satunya sekarang lewat Instagram, kita bisa mendapatkan calon-calon customer dengan waktu yang lebih cepat, dengan cara yang lebih instan gitu ya. Kita bisa mendatangkan banyak orang tanpa harus nunggu lama-lama gitu ya kan. Kita bisa langsung mendatangkan mereka dengan waktu yang instan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita untuk, sorry sebentar, YouTube nggak kedengeran suaranya. Tes. Oke. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita beriklan di Instagram, ya. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut membahas materinya, Bosco bisa langsung aja dulu pertama-tama isi link absensinya. Dari tadi udah di-share, udah ditampilkan di kolom chat ya di Zoom sama Manko Dennis. Bisa langsung diklik aja, diisi nama, nomor telepon dan juga link tokonya Bosco. Nanti kemudian nggak cuman Bosco isi absensi aja nih, ya. Bosco bisa langsung dapetin yang namanya benefit-benefit gratis berupa buklet materi webinar, kemudian ada program mentoring bisnis, dan juga asisten bisnis selama 24 jam. Jadi Bosco nanti kalau bingung-bingung, mau tanya-tanya gitu ya, bisa langsung aja chat di WhatsApp, di grup WhatsApp-nya, nanti langsung Bosco di-invite juga ke grup WhatsApp. Bosco langsung kalau mau tanya-tanya jam 9 pagi, jam 5 sore, jam 2 pagi, itu tenang aja Bosco nanti ada yang respon, ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bosco. Ya, nanti Bosco bisa langsung buka grupnya, misalkan contohnya, Manko ini saya kok, saya mau bikin ads jam segini tapi kok lagi ada masalah kayak gini ya gitu. Nah, ini Bosco bisa langsung tanya aja di grupnya, nanti siap langsung direspon sama Manko dan Minko yang standby di sana. Ya, kemudian Bosco bisa juga langsung mengisi link survei yang dikirimkan sama Manko Danis juga, ya. Ya, jadi bisa langsung diisi aja link surveinya juga gitu. Link surveinya bisa langsung diisi, Bosco bisa langsung kasih tahu kritik dan saran yang mau Bosco sampaikan ya tentang materi webinar kita saat ini. Jadi Bosco bisa nih bilang kalau materinya ada yang kurang nih kira-kira Bosco, Manko gitu. Nah, Bosco tulis apa sih yang kurang gitu. Dan juga pematerinya tolong dong kalau menjelaskan jangan cepet-cepet gitu misalkan. Nah, itu boleh dimasukin. Jadi kita pun upgrade juga ya, kita dari tim toko pun upgrade ya. Kita juga mendengarkan apa yang Bosco sampaikan di link survei ini. Jadi nanti untuk kedepannya Bosco akan mendapatkan materi-materi yang sesuai yang betul-betul Bosco butuhkan. Ya, jadi langsung aja diisi link surveinya dan juga link absensinya ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di YouTube ya, teman-teman yang ada nanti nonton di YouTube bisa langsung ditulis aja nih ya linknya yang ada di sini. Ya, langsung ditulis aja di kolom search di website gitu ya, langsung di copy aja tulisannya. Kemudian Bosco, ini untuk absensi dan untuk link surveinya Bosco tinggal ikutin yang ini aja. Ya. Seperti itu Bosco. Kalau sudah link mengisi link absensi, pokoknya jangan sampai ketinggalan benefit-benefit daripada keuntungan dari mengisi absensinya nih ya. Kita nggak cuma minta data-datanya Bosco doang, tapi kita juga kasih benefit-benefit gratis yang bisa Bosco terima gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan tuh, apa aja sih benefitnya ya kan? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada booklet webinar, kemudian ada mentoring program, kemudian juga asisten bisnis selama 24 jam di grup WhatsApp. Oke? Nah, link absen udah diinfokan, link survei sudah juga. Nah, habis itu Bosco, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya nih. Apa itu Instagram Ads? Kita akan bahas tuntas apa sih Instagram Ads gitu ya. Jadi Instagram Ads itu adalah salah satu
sebuah tools ya, salah satu tools, salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Asalkan produk kita, asalkan akun Instagram kita ini udah jadi akun bisnis atau akun profesional. Jadi nanti iklan apa produk kita itu akan diiklankan di feed Instagram, di explore, dan juga di Instagram Stories melalui fitur Instagram Ads ini. Ya, kita nanti bisa akan secara manual set betul-betul si targetnya, tujuan kita beriklan, budgetnya gitu ya. Jadi kita bisa set siapa orang-orang yang akan menerima iklan kita. Jadi iklan kita nggak kesebar secara percuma gitu, Bosko. Oke, nah, oke, sekarang secara garis besar, jadi saya ulangin, Instagram Ads itu apa? Instagram Ads adalah fitur yang bisa membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Ya, produk kita nanti akan dipromosikan di mana? Di Instagram Feeds, Instagram Stories, dan juga Instagram Explore. Nah, gimana cara kita menggunakan Instagram Ads? Yang pertama adalah kita nanti akan mengubah akun kita dari akun pribadi jadi akun profesional atau akun bisnis gitu ya. Nah, di sini sebelumnya Bosko-Bosko yang standby di Zoom ya, boleh dong share sedikit apakah Bosko sudah pernah menggunakan Instagram Ads atau belum? Coba boleh di-share di kolom chat. Jadi nanti Manko tahu nih gimana sih cara menjelaskan ke Bosko-Bosko. Kalau misalkan Bosko ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah gitu kan. Kalau sudah boleh tulis di kolom chat. Tulis aja kalau belum, tulis belum gitu. Kalau sudah pernah menggunakan Instagram Ads, tulis aja udah sudah gitu. Yuk, Bosko ada 8 orang partisipan di sini, ada 8 Bosko. Nah, 8 Bosko ini boleh dong ya, udah pernah belum nih menggunakan Instagram Ads? Tulis aja langsung di kolom chat. Di sini kita santai aja, nggak usah malu-malu. Karena di sini Manko sharing ya. Kita ini sharing sama Manko juga. Jadi Manko memang kebetulan sudah punya pengalaman aja di dunia periklanan gitu ya. Apalagi soal Instagram Ads gitu. Nah, di sini Manko hanya sharing aja yang pernah Manko alamin soal Instagram Ads gitu. Ya, jadi Bosko-Bosko boleh langsung aja tulis pengalamannya juga. Share langsung aja. Nah, kayak ada Bosko Sean nih. Katanya belum karena belum dapat target calon customer yang tepat. Nah, belum dapat calon customer-nya itu seperti apa tuh? Apakah masih karena masih bingung gitu mau kirim ke siapa iklannya atau gimana, Bosko? Oke, ya. Selain Bosko Sian, siapa lagi nih Bosko yang udah pernah mencoba Instagram Ads atau belum pernah sama sekali gitu? Kalau Bosko Sian kan belum karena belum dapat target calon customer yang tepat. Jadi belum tahu Bosko mungkin ya iklan ini akan diberikan ke siapa gitu. Ya. Oke, ya, sambil menunggu ya, belum tahu tentang rentang usia atau jenis pekerjaan calon customer. Oke, siap kalau gitu. Ya, nanti kita akan cari tahu produknya seperti apa, ya kan? Kalau misalkan produk ini cocoknya untuk siapa, gitu, ya. Oke, sambil menunggu respon dari Bosko-Bosko yang lain, yuk kita langsung aja lanjut aja ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya, di sini Bosko-Bosko yang juga nanti akan nonton di YouTube, gitu ya, yang lagi ada standby di YouTube sekarang, Bosko-Bosko juga bisa tulis aja di komennya nih, ya. Di komennya, Bosko sekarang udah pernah coba Instagram Ads atau belum? Kemudian Bosko kira-kira ada bingung soal apa di Instagram Ads? Nah, nanti kita bisa langsung ngobrol, kita langsung bisa connect sama Bosko. Bosko bisa masukin aja nomor teleponnya Bosko di kolom chatnya. Nomor telepon, kemudian ada link tokonya juga. Nanti kita bisa invite Bosko langsung ke grup WhatsApp kita ya, untuk Bosko-Bosko yang standby di YouTube ya, seperti itu. Atau kalau belum punya aplikasi toko, ya kan, belum punya aplikasi toko, nah Bosko bisa taruh aja nama dan juga nomor teleponnya Bosko di kolom chat. Seperti itu ya, untuk Bosko-Bosko yang standby di YouTube saat ini. Oke, ya. Sekarang kita lanjut. Nah, mungkin di sini ada Bosko-Bosko yang tadinya kan belum tahu kenapa kita harus beriklan di Instagram. Kenapa hari ini kita bahasnya tentang Instagram Ads? Padahal kan sekarang sosial media udah banyak banget pilihannya. Kenapa kita malam ini bahasnya soal Instagram Ads? Oke, ya. Sekarang kita pertama, sebelum kita beriklan di Instagram, kita cari tahu dulu.
bukti-bukti apakah si Instagram ini betul-betul kompeten untuk kita jadikan lahan untuk kita beriklan gitu ya. Nah, di sini ada data yang disiapkan oleh teman-teman Manco ya, data-data yang menunjukkan seberapa banyak sih orang-orang yang menggunakan sosial media. Lihat dari data sosial medianya dulu. Sebelum kita pilih satu gitu ya, kita pilih salah satu, kita lihat dulu secara garis besar. Sosial media ini sekarang penggunanya ada berapa banyak gitu ya. Nah, kita lihat data yang disiapkan oleh teman-teman Manco yang diambil dari Digital Indonesia 2021 ya, dari We Are Social dan juga Hootsuite gitu ya. Jadi kita lihat sekarang pengguna sosial media di Indonesia per Januari 2021. Kita lihat ternyata dari awal dulu deh, dari awalnya populasi manusia ada 274 juta orang. Dari 274 juta orang saat ini ada 345 juta koneksi ponsel. Bisa jadi satu orang itu punya dua nomor gitu kan biasanya. Nah, dari angka tersebut kita lihat ada 202 juta pengguna internet sekarang. Ya, data per Januari kemarin, per Januari 2021 tercatat ada 202 juta orang yang menggunakan internet. Pengguna internet udah pasti, Bosko. Karena kita apalagi kemarin menghadapi pandemi gitu ya. Udah pasti pengguna internet makin banyak karena semua pergerakan offline kita dibatasin, akhirnya pengguna apa semua hal yang tadinya kita lakukan offline pindah semua ke internet, ke dunia internet ya kan. Semuanya pindah, jadi kita harus kayak misalkan sekarang seminar yang kegiatan seperti ini gitu ya. Kegiatan seperti ini tadinya kan kita bisa bilang dengan sebutan seminar. Saya berbicara, saya sharing, membawakan materi didengar sama bosko-bosko semua. Biasanya kegiatan offline ini dibilangnya seminar. Tapi karena kegiatan tersebut dibatasin, akhirnya berubah kebiasaannya. Akhirnya muncul nama baru, yaitu webinar. Seminar di dunia online, menggunakan internet. Anak-anak sekolah, sekarang juga sekolahnya di rumah, menggunakan internet. Terus kemudian orang-orang yang tadinya pergi ke kantor untuk bekerja, sekarang ada yang namanya WFH. Jadi betul-betul sekarang semua ini udah banyak banget perpindahan-perpindahan kegiatan yang menggunakan internet sekarang ini. Ya kan? Nah, pengguna internet makin banyak, berimbas ke mana? Berimbas ke pengguna sosial media pastinya. Apalagi kemarin lagi menghadapi pandemi ya kan? Semua informasi paling cepat kita dapatnya di mana? Di sosial media. Yes, di TV masih kasih lihat beritanya. Cuman sekarang karena kebiasaan orang-orang sudah semuanya by gadget, by handphone, by laptop, by lewat tab juga gitu kan. Nah, kita bisa lihat kalau semuanya itu udah jarang menggunakan televisi. Beberapa sebagian besar udah langsung menggunakan device yang mereka mudah pegang. Ya kan? Nah, di device tersebut mereka paling cepat dapat informasi lewat mana? Lewat sosial media. Akhirnya ya, kemarin ini dari Januari 2020 sampai Januari 2021 ada kenaikan jumlah pengguna sosial media sebesar 10 juta orang. Ya, 10 juta orang tuh langsung rame-rame dari tahun 2020 sampai 2021 langsung mereka aktif menggunakan sosial media yang tadinya mungkin tidak seaktif itu gitu ya. Atau belum menggunakan sosial media malah gitu ya. Ada beberapa orang yang lebih aktif lewat masih sering nonton TV, baca lewat website biasa gitu ya, mau cari informasi ya udah lewat buka misalkan kayak ada detik.com gitu-gitu ya, mereka bacanya lewat sana, belum lewat sosial media. Ya kan? Nah, akhirnya tercatat ada 170 juta orang nih. Dari kenaikan 10 juta tersebut, akhirnya tercatat ada 170 juta orang yang menggunakan sosial media per Januari 2021. Berarti bisa jadi sekarang di bulan November ini udah semakin bertambah banyak lagi penggunanya. Ya kan? Nah, dari 170 juta ini, kita lihat berapa banyak orang yang menggunakan Instagram nih. Kan Instagram mau kita jadikan lahan untuk mempromosikan produk gitu ya, untuk beriklan gitu. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak sih orang yang menggunakan si Instagram tersebut.
kita lihat. Nah, ternyata ada 85 juta orang yang saat ini aktif menggunakan Instagram di Indonesia per Januari 2021. Ya, ada 85 juta orang yang bisa menjadi calon audiensnya Bosco. Ya, Instagram punya market sebesar 85 juta orang, di mana 85 juta orang ini bisa jadi menjadi orang-orang yang nantinya akan menerima iklan dari Bosco. Dari 85 juta orang ini, gitu ya, salah satu dari mereka pasti akan melakukan transaksi, akan tertarik, gitu ya. Pertama, dia akan tertarik sama produknya Bosco, kemudian dia pasti akan mencari tahu lebih soal produknya Bosco, kemudian yang paling akhir adalah dia pasti bisa jadi melakukan transaksi sama produknya Bosco, gitu. Dia akan beli produknya Bosco. Asalkan kita bisa memasarkan produk tersebut ke orang yang tepat. Ya, jangan sampai produk kita udah bagus, tapi kita iklaninnya ke orang yang salah. Seperti akhirnya kan mungkin ada seperti Bosco Shen gitu ya tadi ya. Bosco Shen tadi ini, dia masih bingung nih, Bosco masih bingung ya kan. Belum tahu tentang rentan usianya, jenis pekerjaan, calon customer. Itu bagus banget Bosco, bagus banget. Kita nge-hold dulu untuk pasang iklan karena kita belum tahu siapa orang yang akan menerima iklan kita. Kita harus tahu betul supaya kita nggak asal sebar aja iklan kita ke 85 juta orang ini. Karena kalau kita asal sebar, kita karena ini kan paid promote ya, kita juga memasukkan uang di sana untuk kita membayar untuk kita bisa beriklan. Jadi jangan sampai iklan kita udah bayar tapi iklannya itu nggak sampai ke orang yang tepat gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini udah kelihatan ada 85 juta orang yang menggunakan sosial media Instagram yang menjadi potensial audience yang bisa Bosco raih melalui iklan di Instagram. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat posisi Instagram sebagai social media platform yang paling sering digunakan. Ternyata Instagram, walaupun social medianya sekarang masih makin banyak gitu ya. Ya, Facebook udah duluan. Ada Twitter, ada TikTok nih yang paling ngetrend sekarang. Ya kan, paling happening sekarang. Tapi kita bisa lihat kalau TikTok ini posisinya jauh di bawah Instagram. Bukti nyatanya, kita masih sering lihat kalau konten-konten di Instagram itu masih, konten-konten di TikTok itu masih banyak disebarluaskan kemana? Ke Instagram. Kenapa? Karena pengguna-pengguna TikTok, bahkan TikTok, si TikToknya sendiri, mereka ini tahu betul kalau mereka mau dapetin followers baru, mereka mau dapetin downloader baru, mereka harus sebarluasin produk mereka, konten mereka kemana? Ke platform yang udah ketahuan punya market besar. Salah satunya yang paling tinggi saat ini adalah Instagram. Di mana Instagram ini penggunanya sangat aktif. Jumlah penggunanya juga banyak banget, ya kan? Jadi potensial mereka untuk mendapatkan audiens baru, downloader baru, mereka sebarluasinnya di mana? Di platform-platform tersebut. Yang salah satunya si Instagram ini, ya. Nah, jadi kita tinggal amati, tiru, dan modifikasi aja nih, ya kan? Kita tinggal lihat aja, oh TikTok melakukan hal seperti ini. Ya udah, kita sebagai pelaku bisnis, sebagai pelaku UMKM, kita tinggal ikutin aja. Oh oke, okay, TikTok dia promosi di Instagram. Oke, kita coba juga, kita pelajari Instagramnya seperti apa gitu, ya. Jadi kita akan bahas, abis ini kita akan bahas gimana cara untuk kita menyiapkan produk kita. Akan bahas bagaimana cara kita untuk menyiapkan iklan kita juga, ya. Oke. Okay. Nah, Bosco-Bosco di sini kalau ada yang mau tanya tinggal taruh aja di kolom chat, ya. Untuk Bosco yang ada di Zoom bisa taruh di kolom chat. Misalkan ada yang masih bingung gitu ya, boleh langsung tulis di kolom chat. Dan untuk Bosco-Bosco yang standby juga di channel YouTube-nya Toko, bisa langsung aja sekali lagi masukin nomor telepon, ya. Nama, nomor teleponnya ditulis di kolom chatnya juga, di kolom komen gitu ya. Langsung ditulis, dan nanti kita akan coba untuk invite masuk ke grup WhatsApp kita. Dan nanti kalau Bosco mau langsung tanya-tanya soal aplikasi Toko, nanti Bosco bisa langsung tanya di grup tersebut, ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke persiapan menggunakan Instagram Ads. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan sebelum kita menggunakan Instagram Ads, yaitu satu, yang pertama itu adalah jadiin akun Instagram kita
jadi akun bisnis. Itu dulu yang pertama, ya. Jadikan akun Instagram kita jadi akun bisnis. Ganti akun Instagramnya Bosco, Instagram jualannya Bosco gitu ya, jadi akun bisnis. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menentukan konten mana yang paling menarik untuk kita iklankan. Kalau kita cuma cari awareness, kalau kita cuma cari, kita tujuan kita beriklan cuma supaya orang-orang tahu produk kita. Kita harus kasih konten yang menarik, ya. Fotonya harus bagus, fotonya harus betul-betul bisa menarik perhatian calon customer kita, ya. Kalau Bosco itu, kalau Bosco mau dapetin pengunjung aja ya, cuman pengen kenalin aja gitu ya, pengen cuman pengen kenalin kalau ada produk ini di Instagramnya Bosco, bisa cari di mana, bisa mau, bisa transaksinya di mana, bisa transaksi lewat website pribadi, aplikasi toko gitu ya. Nah itu Bosco harus pilih konten yang bagus, yang terlihat jelas, terlihat menarik. Kalau misalkan Bosco sudah punya rencana, oh kita mau bikin diskon, ya. Ya udah, kita pakai konten yang diskon tersebut, tapi tetap balik lagi, produknya harus bagus. Tulisan diskonnya, komposisinya harus pas. Betul-betul bisa menarik perhatian calon customer kita yang penting. Karena konten ini menjadi ujung tombak kita nih Bosco, ya. Konten ini betul-betul menjadi ujung tombak untuk menarik perhatian calon customer kita. Kalau kita udah set target bagus-bagus, tujuannya udah benar, ya. Tapi gambarnya nggak menarik, gambar nggak menarik, ya selesai sudah. Orang-orang nggak perhatian, orang-orang jadi nggak tertarik juga untuk cari tahu lebih soal produk kita. Mau kita bikin caption semenarik apapun, tapi gambarnya nggak menarik, itu langsung di skip pasti, ya seperti itu. Nah, gimana caranya kita tahu nih konten mana yang menarik gitu ya? Nah, kita nanti bisa belajar juga, kita bisa cari tahu juga informasinya soal foto produk. Itu ada di kelas webinar kita yang lainnya, yaitu kelas intermediate, di mana di kelas tersebut kita akan bahas dari mulai bikin caption, kemudian tentukan nilai jualnya Bosco, kemudian bikin foto, kemudian foto produk, ya, foto produk, apalagi sekarang udah nggak perlu pakai kamera profesional, kita bisa pakai foto kamera handphone aja, kemudian nanti diajarin komposisi yang pas seperti apa, ya. Kemudian untuk bikin caption bisa pakai konsep AIDA gitu ya, attention, interest, desire, dan juga action. Itu semua bisa langsung kita pelajari di kelas intermediate, di mana kelas tersebut juga sama seperti kelas basic yang membahas soal aplikasi toko, kelas advance yang membahas soal cara beriklan, cara mempromosikan produk gitu ya. Tiga kelas ini ada setiap hari, Bosco. Ada setiap hari, dari hari Senin, dari hari Minggu sampai hari Jumat, kelas ini akan selalu standby untuk memberikan info-info yang menarik untuk Bosco-Bosco semua, perihal membangun bisnis, perihal perjalanan bisnis, perihal cara beriklan, cara menggunakan aplikasi toko, gitu ya. Kita akan ada dari hari Minggu sampai hari Jumat, dan kemudian Bosco bisa cek anytime, bisa ngelihat siaran ulang di YouTube, ya pasti, ya kan, siaran ulang di YouTube, atau kalau mau langsung interaksi sama Minko dan Manko yang ada di Zoom, bisa langsung aja join di Zoom kita di jam 3 sore, jam 6:30, dan juga jam 8 malam. Ya, langsung bisa join aja. Gimana cara join ke link WhatsApp, ke link Zoom-nya? Bosco langsung aja isi absensi, ya. Isi absensinya dulu, kemudian klik link WhatsApp-nya. Ini untuk Bosco-Bosco yang ada di Zoom ya. Bosco-Bosco yang ada di Zoom bisa langsung buka kolom chat, masuk ke isi link WhatsApp, isi link absensinya dulu. Kemudian Bosco bisa langsung klik link WhatsApp untuk masuk ke grup WhatsApp kita. Nanti Bosco akan langsung dapetin invitation-invitation untuk menghadiri webinar kita setiap harinya. Dan untuk Bosco-Bosco yang standby nanti di yang nonton materi webinar kita di YouTube, Bosco bisa langsung aja taruh nama dan juga nomor telepon. Kalau udah punya aplikasi toko, taruh link tokonya juga di sana. Jadi Bosco nanti bisa langsung kita invite untuk menghadiri, untuk masuk ke grup WhatsApp, dan langsung kita kasih invitation untuk menghadiri kelas-kelas webinar kita berikutnya, ya. Jadi kita nggak cuma cari user aja nih Bosco, kita nggak cuma cari pengguna aja untuk menggunakan aplikasi toko gitu ya. Tapi kita juga membina Bosco, membantu Bosco untuk apa? Untuk
supaya bisnisnya bisa jadi lebih sukses lagi, semakin maju. Kita kasih edukasi-edukasi, kita kasih tempat untuk sharing, ya kan? Kita kasih asisten bisnis selama 24 jam, gitu ya. Kita akan bantu bosku supaya bisnisnya juga semakin berhasil. Seperti itu, bosku. Ya? Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada komen kita bisa lihat di sini? Oke, belum ada ya. Belum ada. Oke, kita lanjut aja. Langsung aja kita melakukan... kita langsung buka aja. Kita akan melakukan live demo, ya. Kita langsung menggunakan live demo. Kita langsung aja. Gimana sih, ya, praktek gimana cara untuk kita membuat Instagram Ads. Ya, dari yang pertama. Oh, sorry. Tadi kita kan baru ngebahas soal ini, ya. Soal tentukan iklan gitu ya, tentukan konten gitu ya. Man, kok lupa, jadi masih ada tiga lagi. Udah nggak sabar nih untuk kita langsung melakukan live demo gitu. Ya, jadi man, kok ulangin yang pertama untuk menggunakan Instagram Ads itu kita harus jadiin akun Instagram kita jadi akun bisnis. Kemudian yang kedua, kita tentukan konten yang paling menarik, bosko. Kemudian yang ketiga, kita tentukan tujuan kita beriklan. Ya, nanti man, kok kasih lihat tujuan beriklannya ada apa aja. Kemudian juga kita harus bisa atur target audiens kita. Nah, tadi yang mungkin ada bosku yang bingung gimana nih cara menemukan target audiens yang tepat gitu kan. Nanti kita akan bahas. Kemudian nanti kalau udah atur target audiensnya, kita bisa langsung set budgetnya. Budget daily kita berapa. Kita, karena ada yang belum tahu cara untuk menggunakan Instagram Ads gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga soal A-B testing. Ya, A-B testing untuk perbandingannya seperti apa. Lalu terakhir kita baru menentukan metode pembayaran. Seperti itu, ya. Sekarang langsung aja kita bisa oke, sebentar. Kita langsung aja melakukan live demo ya, bosku ya. Oke. Oke, Manko. Manko Toko, apakah sudah kelihatan nih sharing gambarnya nih? Share screen-nya. Lato Bosko, ada yang bisa konfirmasi? Sudah dong. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sekarang kita bisa langsung lanjut aja. Ya, kita bisa langsung lanjut untuk melakukan live demo. Bagaimana cara kita membuat si Instagram Ads, ya. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke Instagram kita pertama. Nah. Ya. Nah, ini dia nih, ya. Instagram yang sudah Manko siapkan. Ini, ya, contoh usahanya Manko. Nah, pertama-tama kalau udah masuk ke akun bisnisnya Bosko, ya. Ke akun Instagramnya Bosko. Bosko bisa langsung aja klik menu dulu. Kita akan ganti akun kita dari akun profesional jadi akun... dari akun personal, akun pribadi, jadi akun bisnis atau akun profesional. Ya. Nah, sekarang kita masuk aja. Kita klik langsung yang garis 3 di pojok kanan atas. Atau menu gitu ya, kita klik. Kemudian kita pilih yang tulisannya setting. Ya. Kita pilih yang tulisannya setting. Sorry, sebentar. Kalau sudah, sekarang kita langsung aja pilih yang tulisannya akun atau account gitu ya. Kita klik. Kalau sudah masuk, kita scroll ke paling bawah. Kita lihat ada tulisan switch account type. Yang artinya kita pilih tipe akun kita. Ya, kita pilih tipe akun kita. Kita misalkan lihat di sini kita klik. Tulisannya karena di sini Manko udah jadi business account gitu ya. Jadi di sini pilihannya switch to professional account dan switch to creator account. Ya. Jadi kalau misalkan Bosko akunnya masih akun pribadi, nanti pilihannya jadi switch to professional account atau switch to business account gitu ya. Terus sama si switch to creator account. Nanti Bosko tinggal pilih aja yang switch to professional account. Gitu, ya. Atau ganti ke akun bisnis gitu. Oke, nah kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini, Bosko. Bosko bisa melihat semuanya di sini, ada insight, ada email, ada ad tools gitu ya.
Kemudian di sini insight itu gunanya buat apa? Mungkin di sini Bosco ada yang bingung untuk targeting gitu ya. Untuk targeting kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apakah siapa-siapa aja sih orang yang terengage sama kita gitu ya. Kita bisa lihat cari tahu gitu kan. Kita bisa cari tahu di sini soal data-datanya gitu ya. Soal data-data orang-orang yang terengage gitu ya. Engage audience ada berapa banyak, post mana yang paling disukain gitu ya. Oke. Jadi di sini di insight ini kita bisa lihat semuanya, bisa ngelihat umur orang-orang yang tertarik sama iklan kita, postingan kita gitu ya. Orang-orang ini dari mana aja itu kita bisa cari tahu semuanya dari insight ini ya. Jadi ini akan membantu kita juga untuk beriklan, untuk menyebarluaskan konten gitu ya. Kita udah lihat targeting dari mana, dari insight yang diberikan oleh Instagram. Seperti itu ya. Nah sekarang kalau akunnya jadi akun bisnis, sekarang kita tinggal pilih konten mana yang mau kita sebarluaskan. Konten mana yang mau kita sebarluaskan, konten mana yang mau kita promosikan gitu ya. Oke kita lihat ya, kita lihat sekarang mana nih ya yang paling menarik. Misalkan saya mau iklanin yang ini gitu ya. Saya mau iklanin yang ini gitu ya. Mau produk, kemudian ada payday sale, ada 30% off gitu ya. Jadi saya mau supaya orang-orang tertarik karena 30% discount ini. Saya sebarluaskan langsung aja gitu kan. Saya sebarluaskan langsung. Saya promote kontennya. Ya, kontennya udah konten yang menarik menurut saya gitu kan. Produknya terlihat jelas gitu. Ya kan, tulisannya juga porsinya pas. Oke, kita tinggal klik boost post gitu ya, atau promo. Kita masuk. Nah, ini deh. Jadi, akun bisnisnya udah jadi. Konten yang mau kita sebarluaskan udah ketemu. Konten yang paling menarik, paling bagus. Ya. Sekarang kita tinggal pilih tujuan kita beriklan. Kita pilih goal-nya, Bosco. Misalkan di sini ada 3 macam. Ada more profile visit, ada more website visit, more message. Ya. More profile visit biasanya untuk teman-teman kita yang mau cari followers biasanya dia menggunakan more profile visit nih tujuan beriklannya. Kalau kita, karena kita berjualan dengan aplikasi toko di mana kita pengen orang-orang datang ke website kita, jadi kita bisa langsung pilih yang more website visit. Jadi calon-calon audiens yang klik konten kita, klik iklan kita, mereka langsung akan masuk ke website pribadi kita yang disiapkan oleh aplikasi toko. Kemudian ada juga yang namanya more message. More message ini biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang berjualan di bidang jasa gitu ya. Di bidang jasa biasanya langsung orang-orang itu tertarik untuk DM gitu ya, kirim pesan di direct message gitu. Nah, mereka biasanya pakai yang tujuan beriklan itu yang more message, dapatkan lebih banyak pesan. Oke, langsung aja karena kita juga di sini menggunakan aplikasi toko untuk berbisnis ya. Kita langsung aja klik yang more website visit. Oke. Nah, langsung kalau kita pilih yang more website visit, kita langsung diminta untuk mengisi kolom website. Kita diminta untuk mengisi link website-nya, ya kan? Nah, kita langsung masukin aja nih, kita copy dari aplikasi tokonya. Kita copy dari aplikasi toko. Jadi kita buka dulu, kalau Bosco bingung, buka dulu aplikasi tokonya. Kemudian Bosco langsung masuk ke beranda tampilan depannya, scroll ke bawah sedikit, nanti Bosco langsung ketemu sama link websitenya Bosco yang disiapkan oleh aplikasi toko. Kemudian nanti Bosco tinggal langsung copy aja ya, copy kemudian tempelkan di bar tersebut ya, di kolom tersebut, tinggal paste aja. Sorry sebentar. Oke. Oke, sebentar. Nah, ya. Sudah ketempel ya kan. Nah, ini Bosco Manco tadi ngambilnya dari
ini ya link yang udah Bosco siapkan juga. Jadi Bosco udah pernah beriklan juga di Facebook Ads gitu ya. Jadi udah kesimpen nih link website tokonya Manco di Facebook Ads gitu kan. Jadi Bosco tadi tinggal copy aja dari sana. Oke, ya sekarang balik lagi. Kita di sini udah taruh link toko kita, tulisannya tokko.io/nama brandnya Bosco nanti. Ya. Oke. Nah, link udah masuk. Sekarang kita lihat ada tulisan action button. Action button ini kita lihat ada apa aja nih? Ada learn more atau ketahui lebih, shop now atau belanja sekarang, ada watch more atau lihat lebih gitu ya, tonton lebih gitu ya. Kemudian juga ada kontak us atau hubungi kami, terus ada book now, pesan sekarang gitu ya. Dan juga ada sign up atau daftar sekarang gitu ya. Nah, kita tinggal pilih aja nih mana yang mau kita gunakan sebagai tombol ajakan. Jadi calon customer-nya nanti tinggal klik, kemudian dia langsung lihat pas dia ngeliat iklannya langsung ada ajakan tulisannya, misalkan kalau Manco biasanya langsung pakai yang tulisannya shop now atau belanja sekarang gitu ya. Jadi pas dia ngeliat kontennya langsung fokus sama produk, ada linknya, kemudian ada caption juga, terus ada ajakan belanja sekarang, langsung diajak untuk berbelanja gitu ya. Itu adalah action button-nya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal klik done. Kemudian kita klik next. Ya. Tujuan iklan udah dipilih, kemudian ada tulisan tujuan goal-nya udah kepilih, udah masukin link website, udah pilih juga action button-nya mau yang mana. Sekarang kita tinggal klik next. Oke, nah sekarang kita tinggal pilih audience-nya. Bosco bisa pilih audience sendiri. Jangan pakai yang otomatis ya. Kita pilih sendiri, create your own. Kita klik. Kemudian pertama kali yang harus kita lakukan saat kita bikin audiens sendiri adalah kita tentukan lokasinya dulu. Ya. Kita tentukan lokasinya dulu, kita mau orang-orang yang ada di mana yang akan menerima iklan kita. Misalkan di sini kita klik dulu lokasinya. Misalkan di sini Manco tinggalnya di Jakarta. Manco punya bisnis di Jakarta. Jadi Manco tinggal tulis aja Jakarta, ya, city, gitu ya. Nah, itu langsung kelihatan ada angka di atas yang muncul. Kan tadi Manco bilang kalau ada 85 juta pengguna Instagram. Yes, di seluruh Indonesia. Tapi ketika Manco pilih Jakarta doang, langsung berkurang nih angkanya. Jadi 13,8 juta orang, ya. Angkanya makin berkurang, berarti jelek dong. Nggak jelek. Tapi semakin spesifik. Jadi iklannya Bosco nggak mungkin salah target, ya. Karena misalkan kita mau mengiklankan produk kita di mana kita mau mengiklankan produk kita ke siapa? Ke orang-orang yang tinggal di Jakarta gitu. Ya. Jadi langsung aja hanya khusus untuk orang-orang di Jakarta, iklan kita akan disebar ke 13 juta orang tersebut. Ya. Semakin spesifik iklan kita, jumlahnya juga semakin berkurang. Tapi sekali lagi, jumlah berkurang itu bukan berarti jelek, tapi orang-orangnya semakin spesifik. Semakin tepat sasaran gitu ya. Oke, nah sekarang kita ini seluruh Jakarta ya. Ini angka seluruh Jakarta. Nah, sekarang Manco mau geser lagi lebih dalam lagi supaya hanya spesifik nih di daerah Jakarta sebelah mana si orang-orang yang nanti akan menerima iklannya Bos Manco gitu. Kita klik yang tulisannya lokal. Kemudian kita nyalain aja langsung yang tulisannya your current location atau lokasi Anda saat ini. Kita nyalain. Ya, langsung deh ada angka 1,4 juta. Jadi dari 13 juta, sekarang tinggal 1,4 juta orang yang akan melihat iklannya Manco. Ya, dalam radius 5 mil, ya, dalam lingkaran biru tersebut, itu adalah orang-orang yang akan menerima iklannya Manco. Ya, iklan Manco nggak akan kesebar ke orang-orang yang tinggalnya di luar radius tersebut. Kenapa kita perlu bikin radius? Karena kita harus menjaga supaya iklan kita ini betul-betul dikirimkan ke orang yang tepat. Jangan sampai kita bikin iklan, lokasi kita di mana, terus tapi iklan kita itu nyampenya ke orang yang lokasinya jauh dari tempat kita. Terus ketika dia mau beli online, ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada produknya. Akhirnya dia mikir dua kali gitu. Kalau Manco biasakan untuk karena kita juga mau tes dulu ya kan, kita mau tes market dulu.
kita manfaatin aja orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita maksimalin dulu orang-orang yang ada di sekitar wilayah kita dalam radius jangkauan kita. Tapi kalau misalkan Manko, bosko-bosko ini mau menyebar luaskannya langsung ke seluruh Indonesia juga nggak masalah. Kalau misalkan memang produknya ini bisa dikirimkan langsung gitu kan ke seluruh Indonesia, ya udah langsung aja kita bikin radius seluas-luasnya ya. Asalkan ini sudah direncanakan betul-betul ya. Jadi kayak misalkan untuk pengirimannya bosko nggak pusing-pusing gitu ya, terserah. Kalau misalkan memang ongkos kirimnya mahal juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekali lagi sesuaikan aja dengan kebutuhannya bosko. Oke. Nah, sekarang kita tinggal klik done. Kemudian kita akan menentukan interest atau ketertarikan. Jadi kita akan menentukan nih orang-orang seperti apa yang nantinya akan menerima iklan kita. Misalkan Manko di sini jualan kopi. Karena Manko di sini jualan kopi, Manko pengen supaya orang-orang yang suka dengan kopi yang akan melihat produknya Manko. Ya. Jadi Manko tulis aja misalkan kategori yang pertama yaitu adalah kopi gitu. Ya. Langsung tulis. Nah, kita lihat angkanya langsung berkurang jauh ya kan. Langsung berkurang jauh jadi dari 1,4 karena Manko udah masukin interest supaya makin spesifik. Angkanya jadi semakin berkurang, ya. Jadi 443.000 gitu. Nah, kita bisa tambahin lagi kategorinya nih, ya. Kategori kita bisa tambahin lagi, misalkan tadinya kopi. Orang-orang yang suka kopi doang nih yang akan terima iklannya Manko, ya. Kita tambahin lagi, misalkan tambahin warung kopi, gitu. Warung kopi, udah. Kita lihat. Tambah 30.000 nih dari 434.000 jadi 474.000 orang yang akan menerima iklan Manko. Kita tambahin lagi jadi satu lagi misalkan angkringan. Angkringan gak ada. Kita ganti lagi misalkan kopi, ada apa lagi nih soal kopi nih? Es kopi ya. Es kopi udah kita masukin, terus kemudian kopi lagi kita lihat apa lagi yang cocok ya, yang cocok misalkan kita lihat lagi misalkan budaya kopi spesial kita masukin ya, kemudian nongkrong misalkan atau tempat kopi, tempat ngopi. Oke, nggak ada ya. Ya udah, kalau misalkan nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kita pakai aja interest yang ini nih. Jadi orang-orang yang akan menerima iklan kita itu adalah orang-orang yang suka dengan kopi, suka datang ke warung kopi, suka minum os kopi, dan suka cari kopi spesial gitu. Ya, nggak masalah. Kalau sudah, ya kita tinggal klik done. Ya, kita sudah klik done. Jadi udah kebentuk nih, ya orang-orang yang akan menerima iklan kita. Dari mulai lokasi dan juga interestnya mereka atau ketertarikannya mereka. Nah sekarang kita tinggal tentukan juga umur dan juga gender. Kalau untuk gender, kita lihat produk kita ini general atau spesifik ke satu kalangan. Misalkan jualnya skincare atau produk kecantikan. Biasanya produk kecantikan ini kan hanya ditujukan kepada teman-teman kita yang kaum perempuan. Jadi kita tinggal pilih aja nanti. Ya, kita pilih gendernya yang perempuan aja. Atau produknya khusus untuk laki-laki, kita pilih yang laki-laki aja. Tapi kalau produknya general, kita nyalain dua-duanya. Ya. Dan kemudian untuk umur ini juga disesuaikan dengan produk yang Bosco tawarkan. Tapi untuk umur biasanya Manko taruh di umur 18 sampai 40 tahun. Ya, 18 sampai 40 tahun ini adalah orang-orang yang nanti akan menerima iklannya Manko. Ya. Kalau sudah kita tinggal klik done. Ya. Dan kita lihat nih, 300.000 kekecilan apa enggak? Ya, kita lihat kekecilan atau enggak. Kita bisa lihat dari misalkan ya udah kita gedein dulu deh, kita gedein deh lokasinya gitu ya. Kita gedein lokasinya. Misalkan ini di sekitar Jakarta Timur aja. Kita maksimalin lagi misalkan paling gede itu di 7 mil. Ya. 7 mil kita lihat nambah nih jadi 817.000. Oke, 7 mil belum terlalu jauh gitu ya. Kalau sudah kita tinggal klik done.
pokoknya kita sesuaikan aja dengan market kita, tujuan kita ya, target pasar kita. Kita lihat, oh lokasi saya di sini, kira-kira kalau radius saya bikin jadi 7 mil terlalu jauh atau enggak ya. Terus kemudian untuk interest, untuk umur, gender, itu sesuaikan dengan produk yang Bosco tawarkan ya. Kemudian kita kan di sini melakukan yang namanya A/B testing. Jadi kita harus tahu ya, kita harus tahu target mana yang lebih sesuai, target mana yang paling sesuai sama produk kita dengan yang target yang akan menerima iklan kita gitu kan. Dan untuk mempermudahnya, kita menggunakan si audience name ini. Jadi kita tahu, oh si audience A ini kurang tepat. Kurang tepat di sisi umur, di sisi wilayah, tapi interestnya udah tepat. Ya udah, kita bikin lagi yang target B, settingannya seperti apa, kita bandingin. Oh ya udah, berarti target B paling 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 tepat, atau target B ini lebih baik. Kemudian kita bikin target baru lagi yang kita ambil dari hasil A/B testing tersebut, ya. Seperti itu. Oke, kita tulis misalkan audience A. Oke, kalau sudah kasih nama, kita tinggal klik done. Ya. Kalau sudah, sekarang kita tinggal klik next. Nah, sekarang kita tentukan budgetnya nih. Jadi yang pertama udah ganti akun jadi akun bisnis atau akun profesional. Kemudian udah kasih udah tentukan kontennya yang mau dipromosikan. Kemudian yang ketiga kita udah set audience, udah set targetnya. Sekarang yang keempat adalah kita akan set budget dan durasi. Karena di sini kita belajar dari nol ya, kita masih mau melakukan A/B testing. Jadi di sini Bosco bisa set budgetnya dari yang paling minim ya, set jadi misalkan 20.000. Dan di situ kelihatan estimasinya per hari kita akan mendapatkan 8.000 orang sampai 21.000 orang yang akan menerima iklan dari Bosco ya per hari. Ya, dengan budget Rp20.000 kita akan iklan kita akan diterima oleh 8.000 orang atau 8.000 sampai 21.000 orang pengguna Instagram ya. Kalau Manko saran untuk durasinya, kita selalu set di 7 hari. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat grafiknya dengan lebih efisien ya. Biarin seminggu full gitu ya, kita set durasinya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata iklan kita ini baru mulai naik di hari Senin. Hari Senin, Selasa baru mulai naik, kemudian trafiknya paling bagus di hari apa? Oh, di hari Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu Minggu udah mulai turun lagi. Nah, ya udah, akhirnya kita bisa mendapatkan apa? Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Jadi kita tahu nih, oh misalkan ya udah iklan kita akan ditayangkannya minggu besok di hari Rabu aja. Ya. Jadi langsung kan melejit tuh, ya, langsung melejit iklannya di hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dia agak turun tapi langsung kedorong lagi di hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Ya. Jadi iklan kita juga words-nya akan lebih bagus gitu ya. Kita udah tahu, oh ternyata iklan kita ini selama 1 minggu hasilnya seperti ini. Selama 1 minggu besoknya seperti ini gitu. Ya. Jadi enggak terlalu singkat waktu kita untuk menganalisa gitu, Bosco. Ya. Oke, kalau sudah budget udah di-set, budget yang paling murah. Kemudian durasinya 7 hari ya Bosco ya, paling efisien menurut Anko ya. Kemudian kita sekarang tinggal next aja. Udah, kita tinggal masuk ke proses review. Kita lihat dulu reviewnya seperti apa. Kita lihat iklan kita kalau ditayangin tuh seperti apa sih tampilannya ya kan. Kita lihat, oh nah ini nih dia nih ya iklan kita kalau ditayangkan di feeds. Jadi orang-orang biasanya ada yang lihat di feeds Instagram gitu kan. Tiba-tiba ada iklan gitu dari akun yang nggak mereka follow, ya tampilannya seperti ini dan cara bikinnya seperti ini, ya. Ada tulisan shop now, dimana kalau diklik sama calon audiens kita nanti akan langsung pindah ke website pribadi yang sudah kita siapkan dengan aplikasi toko, ya. Oke, udah ada nih semuanya, seperti ini tampilannya ya. Gambarnya udah terpilih dengan tepat. Kemudian ada tulisan shop now atau action buttonnya. Kemudian juga hashtagnya juga kita siapin dengan baik gitu ya. Udah jadi seperti ini. Kemudian kita sekarang lihat tampilan yang akan ada di Instagram Stories. Ya, kita lihat. Emang agak lama nih Bosco ya kalau Instagram Stories loading ini. Nah, panjang umur. Ya.
tampilannya akan seperti ini bosku kalau misalkan nanti ditayangkan di Instagram Stories ya. Jadi kita kalau lagi iseng-iseng buka Instagram Stories, kita klik, kita next Instagram Story, tiba-tiba muncul iklan. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti iklannya bosku. Jadi kita bikin yang semenarik mungkin kontennya supaya orang-orang tuh tertarik untuk mencari tahu lebih soal produk kita ya. Dan untuk caption sendiri kita bisa lihat caption di sini. Kata-kata pertama itu sangat sangat menentukan ya. Sangat menentukan di sini kata ada kata sapa. Kita bisa langsung buka caption kita dengan kata sapaan atau langsung kasih tahu diskonnya atau kasih tahu event apa saat ini gitu ya. Karena nanti dia akan langsung muncul di yang paling pertama ini tulisannya kayak misalkan hai penyuara gitu. Kita menyapa audiens kita atau flash sale gitu ya. Kata-kata pertama itu harus sangat-sangat tepat untuk menarik perhatian calon audiens kita, gitu ya. Seperti ini tampilan kalau di Instagram Stories, kemudian kita lihat sekarang kalau di Explore juga tampilannya akan sama seperti di Feeds karena dimensinya juga sama, ya. Oke, kalau sudah di-review kita lihat destinasinya kemana. Destinasinya kalau kita ajakkan belanja sekarang, langsung destinasinya ke link website toko kita, ya. toko.tokko.io/nama-brandnya-bosco. Oke, nah terakhir kita lihat aja budget yang akan kita bayarkan. Ada budget dari yang tadi itu kita set. 20.000 per hari dikalikan 7 hari. Totalnya jadi 140.000. Ditambah dengan pajak sebesar 10%. Jadi 14.000. Dan akhirnya kita ketemu si total spend yang harus kita top up saldonya. Yaitu sebesar Rp154.000. Itu yang harus kita bayarkan untuk menjalankan iklan kita selama 1 minggu. Ya. Kemudian kita tinggal klik payment. Kita klik payment, kemudian kita langsung pilih aja metode pembayaran mana yang mau kita pilih. Mau lewat debit, credit card, atau transfer via BNI, atau transfer via Mandiri, atau lewat other banks ya, atau juga top up lewat Doku Wallet. Kita bisa pilih sesuai dengan yang Bosco siapkan. Kalau sudah nanti tinggal klik next, masukin nominalnya, kemudian nanti akan dikasih panduan untuk pembayaran oleh si Instagramnya ya. Seperti itu Bosco. Ya, kemudian kalau saldonya udah masuk, langsung aja kita bisa klik yang tulisannya boost post. Ya. Kalau sudah nanti kita tinggal klik aja yang tulisannya boost post. Seperti itu Bosco ya. Nanti iklannya Bosco dapat nanti Bosco akan dapat notifikasi iklan Anda sedang dibuat atau iklan Anda sedang di-review gitu. Ya. Kita akan lihat kalau iklannya bermasalah, nggak bisa ditayangkan. Biasanya kenapa? Bisa jadi karena kontennya. Konten seperti apa yang biasanya bermasalah, misalkan kontennya ini mengandung royalti, kontennya ini tidak sesuai dengan standarnya Facebook atau Instagram, karena kan mereka satu company ya, atau kontennya ini mengandung berbau politik juga itu nggak boleh biasanya ya. Oke, dan kalau misalkan iklannya nggak bisa ditayangkan, saldonya kepotong nggak Minko? Saldonya nggak kepotong ya, kepotongnya tuh nanti kalau Instagram atau kalau kontennya Bosco ini sudah bisa ditayangkan, sudah bisa dipromosikan. Seperti itu Bosco cara untuk membuat Instagram ads ya. Nah, sebentar Bangko stop share dulu. Oke, okay, ya. Seperti itu Bosco. Nah, kira-kira Bosco ada yang bingung enggak nih? Ya. Ada yang bingung enggak Bosco? Kalau mau tanya silakan tanya dulu Bosco di kolom chat. Kita lihat ada berapa Bosco-Bosco keren. Ada Bosco Azam, Bosco Mita, Bosco Shan. Boleh kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain ya. Oke, okay. Ya. Kalau untuk Bosco-Bosco yang standby di YouTube juga, Bosco bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau ada mau tanya A, B, C, langsung tulis aja. Dan jangan lupa masukin nama dan juga nomor telepon. Kalau punya link toko, kalau punya aplikasi toko, langsung masukin linknya juga. Jadi nanti kita bisa langsung tanya-jawab di grup WhatsApp. Seperti itu, ya. Kenapa? Nah, ini pertanyaan menarik banget nih, Bosco, ya. Kenapa, dari Bosco Sian, kenapa menentukan rentang usia di 18-40 tahun? Nah, itu kita lihat dari produk kita. Kita lihat dari produk kita, misalkan Manko produknya kan tadi kopi ya. Manko produknya kopi, Bosco. Nah, kita lihat nih. Oke, produknya produknya ini kopi, tempatnya seperti apa. Nah, kita lihat di trennya nih. Orang-orang
kita baca trennya, kita lihat, cari tahu soal trennya seperti apa. Kita lihat, oh ternyata kopi-kopi seperti ini, ya, kopi-kopi seperti yang Manco jual, itu peminatnya itu paling besar di umur 18-40 tahun. Ya, 18-40 tahun gitu ya, itu jadi hot marketnya. Dan kemudian yang masih suka datang ke tempat, terus kemudian datang ke store offline gitu ya, nongkrong sama teman-teman, spend time gitu ya. Nah, kita lihat, oh ternyata hot marketnya memang masih di umur 18-40 tahun gitu. Ya, itu angka general. Tapi kalau misalkan kita spesifikin gitu ya, kita bikin sangat spesifik, mungkin angkanya bisa berkurang. Jadi angka di umur 21 sampai umur 35. Ya, tapi kalau kita untuk memperluas, karena sekarang kan kita lihat anak umur 18 tahun, dia suka nongkrong sama, udah mulai suka nongkrong sama teman-temannya ke tempat kopi. Anak orang-orang yang udah berumur 40 tahun biasanya suka habis jalan sore-sore sama keluarga atau lagi free sambil kerja, mau sambil ngopi gitu ya. Dia masih suka datang ke tempat kopi tersebut gitu kan. Nah, jadi range targetnya Manco taro based on tren yang sedang terjadi saat ini aja ya. Tapi balik lagi, itu harus disesuaikan dengan target pasarnya Bosco, produknya Bosco ini apa gitu ya. Produknya Bosco ini apa? Bosco bisa lihat gitu kan. Oke. Bosco produknya ini apa? Nah, itu nanti Bosco bisa langsung tentukan aja kira-kira buying power-nya ya. Buying power-nya ini ada di umur berapa? Buying power juga perlu kita jadikan salah satu parameter ya. Buying power, kemampuan untuk berbelanja gitu. Untuk produk pakaian wanita dengan harga termurah 60.000, rentang usia mana yang saya targetkan? Kalau buat saya ya, kita lihat budget 60.000 ya. Pakaian wanita kira-kira ya. Kira-kira umur berapa nih yang sudah punya penghasilan untuk mengeluarkan uang ya, untuk mengeluarkan uang minimal 60.000 untuk baju. Ya, untuk pakaian. Targetnya udah pasti spesifik ya, pakaian wanita gitu. Targetnya pasti spesifik ke perempuan, tapi rentang umurnya kita lihat. Apakah mulai dari 21 dan bajunya seperti apa? Kira-kira baju-baju yang ditawarkan ini masih cocok di umur 21 sampai umur 35 aja gitu. Ya udah, taruh targetnya di situ. Kita juga kita perhatikan produk kita ini modelnya seperti apa, apalagi baju ya, Manco, Bosco ya. Kita lihat produknya ini sesuai sama cocok kalau dipakai sama audiens di umur berapa gitu. Nah, untuk budget 60.000, kita lihat buying power-nya. Kira-kira anak-anak di bawah, orang-orang di bawah umur 21 tahun itu dia akan willing membuang uang 60.000 atau tidak? Ya, akan spend sebesar minimal 60.000 untuk baju atau tidak. Kita cari yang langsung mau beli ya. Kita cari yang langsung mau beli. Apakah kalau di umur 21 ke bawah dia langsung mau beli 60.000 dengan mudah, atau dia harus kumpulin uang dulu, atau dia harus rekomend ke orang tuanya dulu untuk membelikan pakaian tersebut, atau kita mau langsung cari target yang langsung bisa, wah bagus nih, beli ah gitu. Ya, jadi dia udah punya dia langsung punya penghasilan yang udah bisa untuk dia melakukan transaksi tersebut gitu. Ya, seperti itu Bosco. Mungkin kalau saran dari Manco ya, kita bisa taruh targetnya itu di umur 21 sampai umur 35 tahun. Tapi balik lagi tergantung baju yang atau produk yang Bosco tawarkan gitu ya. Baju-bajunya ini modelnya seperti apa gitu. Apakah cocok untuk sampai umur 40 tahun? Ya kita taruh juga aja. Jadi 21 sampai umur 40 tahun. Ya. Kalau ternyata Bosco cocoknya ini sebenarnya hanya untuk umur 18 sampai 30 tahun. Ya udah pakai yang itu aja, baju apa namanya? Range umurnya pakai 18 sampai 30 tahun gitu. Seperti itu Bosco, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bosco? Top lengan panjang, atasan lengan panjang gitu maksudnya ya. Atasan lengan panjang. Nah, mungkin itu juga dipakai sama orang-orang yang sekarang udah mulai pergi ke kantor gitu ya,
pergi-pergi ke kantor. Apakah bajunya ini cocok untuk orang-orang yang suka pergi ke kantor atau yang suka hangout aja atau suka ke acara-acara ya untuk pergi ke acara keluarga atau apa atau ke kantor acara formal kayak gitu. Itu kan jenis-jenis bajunya kita akan lihat, oh jenis baju yang seperti ini lebih banyak dipakai sama anak-anak umur berapa, orang-orang umur berapa. Baju seperti ini lebih banyak dipakai sama orang-orang umur berapa. Nah, itu kita bisa lihat trennya, Bosko. Kita bisa lihat trennya, kita bisa lihat kompetitor-kompetitor kita, ya. Kira-kira mereka targetin ini ke umur-umur berapa, kita harus punya datanya dulu, gitu. Itu akan membantu kita untuk mendapatkan umur yang ideal buat produk kita. Seperti itu. Bagaimana, Bosko? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke. Orang kantoran 25 sampai 35, oke. Oke banget. Ya, langsung aja. Tapi kalau mau, itu kan jaraknya hanya 10 tahun, Bosko ya. Kita bisa mundurin sedikit, mungkin di umur start dari umur 21 juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bosko mau taruhnya 25 juga nggak masalah. Ya, 25 sampai 35 juga oke banget. Langsung direct itu ke orang yang di situ gitu ya. Tapi apakah kalau nanti Bosko bisa lihat ya, ini namanya A/B testing Bosko. Bosko bisa lihat 25 sampai 35 ini terlalu spesifik, terlalu kecil atau tidak range umurnya. Nah, kalau terlalu kecil mungkin Bosko bisa bikin target baru, dimundurin jadi 21 sampai 35 tahun. Atau 22 sampai 35 tahun. Di umur orang-orang baru masuk kerja gitu Bosko, ya biasanya orang-orang yang baru masuk pekerjaan gitu ya, baru masuk kantor, dia akan sibuk tuh cari baju gitu kan, aduh pengen cari baju apa nih yang cocok buat kantor. Nah itu nanti dia akan lihat, dia akan coba cari-cari kan tuh, cari-cari baju yang sesuai. Nah jadi Bosko bisa taruh juga umur di mana orang-orang ini baru masuk kantor Bosko, seperti itu ya. Oke, ya. Sebentar. Oke, Bosko, ya. Nanti kalau misalkan Bosko ada pertanyaan lagi, Bosko bisa langsung masuk aja ke grup WhatsApp kita. Jangan lupa, jadi pertama isi link absensinya, Manko Toko boleh langsung di-share lagi link absensinya. Kemudian juga link WhatsApp-nya bisa langsung diklik ya, link WhatsApp-nya. Kemudian juga ada link surveinya nih. Bosko bisa langsung klik link surveinya untuk kasih kritik dan saran soal materi webinar kita saat ini. Ya, bisa langsung kasih masukan. Jadi kita nanti next webinar kita bisa langsung upgrade. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang nonton di YouTube, Bosko bisa langsung aja, bisa langsung tulis nama dan juga nomor telepon. Dan kalau ada Bosko, kalau Bosko udah punya aplikasi toko, ya, Bosko bisa masukin link tokonya Bosko di kolom komen ya, untuk teman-teman kita, untuk teman-teman Bosko yang lagi nonton di YouTube, seperti itu ya. Nanti Bosko-Bosko yang ada di YouTube, nanti Bosko-Bosko bisa kita invite untuk masuk ke grup WhatsApp kita nih, asalkan Bosko udah kasih nama, nomor telepon dan juga link tokonya ya, atau kalau belum punya nama, nomor telepon aja. Oke, seperti itu ya. Oh, sebentar, ada pertanyaan lagi. Berarti rekomendasi grade dari Instagram untuk tentang usia memang berpengaruh signifikan? Yes, pasti. Ya, pasti berpengaruh banget. Karena kita harus tahu juga, kita harus tahu kira-kira orang-orang yang akan menerima iklan itu benar-benar orang yang tepat atau tidak, gitu kan. Kalau misalkan, apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang ini ya, banyak banget orang-orang yang memalsukan identitasnya. Jadi masih umur berapa, tapi dia pakai target berapa umurnya gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar kasih umur yang sesuai gitu ya. Kasih umur yang sesuai, tentukan benar-benar. Karena based on umur juga kita lihat nih, kita lihat dia aktif atau tidak di Instagram. Ya. Kenapa maksimal tadi Manko taruh di umur 40? Karena biasanya teman-teman, biasanya orang-orang yang Manko lihat di umur 40 itu masih aktif banget di media sosial. Ya. Jadi tadi Manko makanya taruh di umur 40. Apalagi di umur 35, itu 25 sampai 35 itu adalah hot market banget nih pengguna sosial media, Bosko. Ya, hot market banget. Jadi pas banget kalau Bosko nawarin produk pakaian wanita apalagi ya. Dengan budget segitu, Bosko bisa
harusnya bisa mendapatkan audiens dengan cara jangan dengan sangat mudah gitu ya, dengan sangat cepat, dengan sangat instan untuk mendapatkan transaksi dari calon audiensnya Bosco. Seperti itu ya. Nah, di sini Manko mau mengingatkan nih, besok hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan mengadakan kelas spesial yang namanya kelas imun bisnis. Kita bisa tanya sama orang-orang ahli, kita bisa mendengarkan informasi dari orang-orang profesional hari Minggu. Hari Minggu besok tanggal berapa ya? Ya pokoknya hari Minggu ya Bosco ya. Hari Minggu jam 3 sore. Sisihkan waktunya untuk mendengarkan informasi-informasi penting dari orang-orang profesional ya. Nah, di sini sayang banget pokoknya kalau misalkan Bosco nggak hadir. Jadi teman-teman di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube juga, sisihkan waktunya di hari Minggu jam 3 sore ya. Hari Minggu besok pokoknya kita hadain kelas yang namanya kelas imun bisnis itu setiap hari Minggu ya. Itu nanti kita akan adain kelas yang spesial banget. Banyak datengin orang-orang spesial juga ya, orang-orang profesional. Nah, itu nanti kita bisa serap ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisnis kita gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang mau Bosco hadirkan, Bosco bisa juga kirimin saran nih di grup WhatsApp-nya. Misalkan Bosco jualan kopi ya. Misalkan Bosco jualan kopi, kemudian Bosco pengen supaya ada si misalkan ada si yang punya Bosco minta, saya mau dong datengin yang punya janji jiwa untuk jadi pembicara. Saya mau dong yang punya kopi kenangan jadi pembicara. Bosco bisa saranin kita di grup grup WhatsApp-nya. Bosco bisa chat aja, saya mau minta A, B, C yang datang ya. Untuk saran terbanyak akan kita realisasikan untuk kita hadirkan di kelas webinar kita di Imun Business hari Minggu jam 3 sore. Ya, pokoknya jangan sampai Bosco ketinggalan kesempatannya untuk mendengarkan informasi-informasi penting dari orang-orang yang super spesial di hari Minggu besok. Dan Bosco bisa undang teman-temannya juga, bebas ya. Bosco bisa undang teman-temannya. Kalau yuk datang yuk, kita nonton bareng, kita cari ilmu bareng, langsung aja ajak teman-temannya. Sebar luaskan aja untuk acara imun bisnis kita hari Minggu ya. Seperti kemarin, minggu kemarin kita kedatangan orang yang spesial banget ya, Eka Seluler. Pasti pada tahu semuanya soal Eka Seluler ya, penjual handphone di Instagram. Dia sharing bagaimana membangun sosial media gitu ya. Nah, itu bisa kita ikutin, kita bisa pelajari ilmunya, kita bisa serap semuanya ya. Jadi jangan sampai Bosco ketinggalan kesempatan yang sangat spesial ini. Oke? Nah, sekarang ya, jangan lupa pokoknya isi link absen, kemudian juga klik link surveinya, kemudian juga langsung aja Bosco klik masuk ke link WhatsApp yang tadi udah di-share sama Manko Toko. Seperti itu ya. Oke, Bosco, nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Untuk mengakhirinya, Manko ucapkan terima kasih. Dan yuk kita open cam dulu, Bosco-Bosco semuanya. Kita open cam, kita foto bareng dulu untuk mengakhiri webinar kita malam hari ini. Kita lihat di sini sebentar, ada siapa saja di sini. Ada Manko Toko, boleh dong open cam. Ada Bosco Mita, Bosco Azam, Bosco Shen ya. Boleh kita open cam dulu bareng-bareng, kita foto bareng-bareng dulu yuk. Ini ada Manko Toko yang selalu standby terus nih ya kan, malam-malam terus standby nemenin Manko. Terima kasih banyak, tapi nggak muncul-muncul gambarnya. Yuk, nah ini dia nih. Wah, ada tampilan baru sepertinya ya kan. Ada Cukus Kumir ya. Ya kan? Cukus Kumir nih kayaknya nih. Manko nih. Cam saya disable. Ya aduh, sayang banget. Ya udahlah, kita foto ya. Kita foto berdua aja ya Manko ya. Siap? Oke, kita hitung 1 2 3. Sip. Oke. Terima kasih banyak Manko ya. Terima kasih banyak Manko, terima kasih banyak Bosco yang sudah hadir. Semoga informasi bermanfaat ya untuk Bosco-Bosco yang ada di Zoom, ada di YouTube. Semoga informasi bermanfaat. Kalau Bosco bingung sama materinya, belum nangkep banget gitu ya, Bosco bisa langsung cek aja di YouTube ya. Kita akan Bosco bisa langsung nonton siaran ulangnya kalau ada yang ketinggalan tadi ya. Bosco bisa langsung nonton aja. Dan teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih banyak. Ya, semoga informasi bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan untuk bisnisnya, semoga membantu ya. Terima kasih Manko Toko udah nemenin juga. Sekarang sudah harus kita akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Manko Efrem pamit undur diri. Sampai jumpa.